Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat otomotif. Kali ini kita ada unit Toyota Vios. Ini Vios tipe G, non taksi ya. Nah, mobil ini kendalanya itu check engine-nya nyala. Check engine nyala ya, waktu mesin hidup. Coba kita hidupkan. Nah, seperti ini. Terus mesinnya itu bergetar. Atau seringkali disebut dengan pincang. Seringkali disebut pincang ya. Nah, itu bisa kita lihat. Check engine-nya menyala, kemudian menurut informasi yang punya itu nggak mau digas. Sekarang kita coba gas ya. Mau, tapi anu agak getar. Oh iya, langsung mati ya. Langsung mati ternyata dia waktu digas. Kita coba starter lagi. Nah, ketika digas itu mesinnya mati, di AC itu dia juga mati. Jadi mobil ini dibawa ke sini itu diderek ya. Diderek. Kemudian saya tanya sebelumnya kenapa? Ternyata ada histori mobil ini dihabisi tikus. Jadi kabel-kabel yang berada di ruang mesin itu kemarin tuh sempat diacak-acak tikus. Nah, ini kita lakukan penyekenan terlebih dahulu saja supaya kita nggak terlalu melebar menganalisa ya. Nah, ini kita diagnosa terlebih dahulu. Sebelum kita eksekusi unitnya, selain indikator mil nyala nggak mau digas, mobil ini menurut informasi pemiliknya juga ada indikasi overheat karena dari radiator itu ada gelembung udaranya. Terus kemarin itu waktu dibuat jalan ke saudaranya, itu indikator temperatur yang merah itu dia sempat nyala. Tapi kita eksekusi mesinnya dulu, ini elektrikalnya supaya normal, bisa hidup normal, tidak pincang, terus nggak mati-mati. Nanti baru kita eksekusi masalah overheat. Yes. Langsung diagnostik. Control unit. Engine ECT. Oke. Semoga saja tidak mengakibatkan short pada ECU ya, karena biasanya kalau habis di kabelnya habis dicacahi tikus itu, kemarin sempat menjumpai di R3 itu ganti ECM. Semoga saja nanti aman. Di sini ada beberapa DTC, P0100, P0110, igniter circuit 3, airflow meter, intake. Nah, ini sekarang kita coba clear aja. Kita coba clear DTC. Yes. Yes. Trouble kode are not detected. Escape kembali. Kita cek lagi. Gak ada DTC ya, kita kembali lagi, kemudian kita coba hidupkan mesin sekali lagi. Kita hidupkan mesin, tetap gak mau hidup. Ini mesinnya tetap gak mau hidup. Kita diagnosa lagi, trouble code, tidak ada DTC ya. Kita pelajari saja trouble yang sebelumnya tadi. Itu tadi kan ada DTC mas airflow, terus pengapian nomor 3. Nah, kita fokus ke situ dulu aja. Nah, ini mau hidup. Ini kita starter. Mau hidup lagi. Tapi check engine masih nyala. Mumpung mau nyala, kita read fault code dulu. Trouble code. Biasanya nanti akan muncul trouble-nya. Walaupun sudah kita clear, kita hidupkan nggak mau hidup.
kemudian hidup lagi, itu biasanya akan DTC-nya akan terbaca. Nah, di sini ada DTC igniter circuit nomor 3. Jadi kita fokus aja ke coil nomor 3 ya. Langsung kita eksekusi. Nah, ini setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata soketnya ini tadi modot. Harness IGT untuk coil nomor 3 itu dia bisa maju mundur seperti ini. Tadi kondisinya dia tertarik keluar, itu yang mengakibatkan mesin pincang, kemudian nggak bisa digas ya. Termasuk yang menyebabkan check engine nyala. Nanti kita ganti soketnya. Kita ganti 2 piece untuk silinder nomor 1 dan silinder nomor 3. Kita hidupkan mesinnya lagi. Kontak on. Starter. Tadi kan nggak mau digas. Ini check engine-nya masih nyala. Sekarang kita coba geber. Sekarang kita lihat dengan scanner apakah DTC tadi itu masih tersimpan. Kita kembali dulu. Ini DTC-nya masih ada, tapi sekarang kita coba clear terlebih dahulu aja. Kita kerjakan yang ringan. Karena kondisi mesin, kalau melihat kondisi mesinnya ini sudah normal, tidak pincang, tidak merebet, bisa digas. Kita clear DTC. Ignition on, engine off. Kita matikan dulu, kontak on, kemudian yes. Yes. Sudah, tidak ada DTC tersimpan. Kita coba hidupkan mesin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, indikator check engine-nya udah normal. Dia sudah nggak nyala lagi. Kemudian kita gas-gas juga sudah mau. Sekarang kita coba hidupkan AC. Karena kemarin itu di AC juga nggak mau. Di AC langsung mati. Oke, untuk trouble Toyota Vios, tidak mau digas, mesin pincang, sudah teradaptasi ya bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.